Kopier ya? Dapat informasi dari mana, Bu? Dari Instagram ya? Hah? Pas tertuju. Oh. Iya kayak gini orang. Udah dapat antrian? Berapa? 125. Kita berapa? 120. Waduh, gila ini. Emang udah langka, Bu. Kopior nih udah langka memang. Ini kayak gini nih. Mana? Berapa? 28 kita berapa? 120. Berarti kita makan dulu aja. Ini kayak gini nih. Orang mau makan kopior ini. Iya ya. Kita mau buka tenda, baik. Dengan ini kita makan dulu lah, coy. Aduh, lalu kita. Oh,
30 rumah, nomor antrian 30 rumah, silakan tolong hotelnya. Nomor 30. Saya butiran nih, sama ya, saya. Berarti yang ini. Ini ya? Oh iya, naga. Oke. Oke, terima kasih ya. Iya, Pak. Saya bawa ya. Iya. Dua nomor 40, Pak. Senang kita nyampe juga nih. Es kopior, kamu belum pernah kan? Belum. Belum tahu kopior nih, Kak Cat. Es kopior. Ini es kopior buat naga. Kamu naga kan? Ya, yang pink. Nah, ini sirupnya untuk ini. Pak kopior nih. Tuh, kok begitu dia aur nih. Sini sini saya krok sini, sini. Nih kayak bubur dia. Tuh. Tuh, bentuknya tuh. Nih. Nih cobain, cobain. Mantap kan? Hah? Mantap kan? Mantap kan? Itu pakai naga itu. Ini sirupnya ke sini kalau mau sirup. Nah, ini kopior gini tuh. Kita masuk sini sirupnya kelapa gabes kalau kata aku mah. Iya. Kalau kata dulu kata engkong kelapa dikena ini hama. Apa namanya? Anian bulan. Apa? Bajing bulan apa gimana gitu. Oh, gitu. Mau. Kamu dong makan dong. Cobain dong. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 90 saya ini terakhir makan ini. 90 coy. Baru ketemu ini lagi. Enak gak? Ya saya sih gak kaget. Udah tahu saya rasanya. Kabar antrian 46. Aduh. Kopior. Aduh. Ini nih. Ya. Bentar nih. Tuh. Mantap. Apa angkanya? Apa gabes? Gabes. Ada lagi nih kelapa yang kayak gini. Kelapa apa emang? Kopior. Apa gabes? Dulu ada kebun ngkong ada dulu. Sekarang kebunnya udah dijadi kotrakan. Gimana kesan-kesan makan es kopior? Es kopior, kelapa kopior. Kelapa gabes. Iya, gimana? Kelapanya nggak garing kayak kelapa biasa. Itu bukannya garing? Iya. Kelapa gabes, banget aku. Enak gak? Ya, enak-enak aja sih. Malah ngeroknya gampang kan? Ngeroknya gampang kan? Jadi nggak pakai tenaga dia tuh, pakai gitu tuh. Udah gembur gitu. Oke. Mantep itu kelapa sultan itu. Sultan Andara. Oh. Masih enak
Gimana gimana? Iya. Gimana? Udah pernah nyobain loh? Baru kali ini. Pertama. Gimana kesannya? Kesannya. Sama rasa kopi itu gimana tuh? Kelapa kopi. Gurih. Mantap teksturnya lembut. Jadi channel Camping Happy. Ya. Oh, panggil saya nih. Bapak sekali. Ya boleh. Ya, ini dulu. Boleh. Gimana rasanya? Mantap, gurih dan teksturnya luar biasa. Ini baru kali coba kan? Baru pertama kali. Sekarang nih. Kalau saya kelahiran 77. Penasaran. 77 masih ada di Depok Kelapa Kopio. Ada. Depok ada. Bapak gimana, Pak? Dari mana aslinya? Asli daerah kan? Iya, daerahnya. Saya Palembang. Palembang. Ada kan Palembang Kopio? Banyak kan di Palembang? 82 ada. Enggak ada. Belum. Kamu mau coba? 62. 160. Oh, 160. Belum nyoba? 62 ada. Belum pernah nyoba? Oh, belum. Baru kali ini. Oh, iya. Entar. Rame banget. Itu rame banget memang. Kelapa kopi ini kelapa sultan. Mungkin ada anu, khasiatnya apa, Pak? Khasiatnya apa ya? Enggak ada. Dia enggak ada minyaknya justru. Ini enggak ada minyak. Oh, gitu. Khasiatnya. Oh iya, khasiatnya. Oh iya tuh, khasiatnya banyak. Ada. Apa? Ini nih. Iya. Khasiatnya tuh. Iya. Mengandung bermacam-macam asam amino, menunda penuaan dini. Bagus tuh. Enggak mau tua aja deh. Membantu mencegah dehidrasi. Oh iya, kalau itu ya. Iya, karena air. Sebagai menu diet karena kadar karbohidrat tinggi. Terus karya nutrisi dan vitamin mengandung kalium yang tinggi dan melancarkan sistem pembuangan air. BAB. Oh air kecil. Melarutkan batu ginjal. Oh, bagus dong. Iya. Sering-sering makan kesini, Pak. Sering-sering main, Pak. Cuma ngantrinya ini, Mas. Lancar pencernaan. Harus pakai trik. Oh gitu. Pake gimana trik? Gimana cara? Cari pasangan muda-mudi kayak gini. Kan dia cuma berdua tuh. Oh. Titip sama dia. Gabung, Pak. Gabung. Oh. Saya nomor 100. Berapa tadi? 100. Berapa tadi? 120. Ini dia 45. Saya gabung sama dia. Oh. Gabung. Enggak sendirian, Mas. Sama istri. Berdua doang. Sama yang dapat nomor lebih rendah. Apalagi di traktir kan lebih seneng. Wah, lebih seneng lagi. Emang muda. Saya traktir goceng doang. Oke ya. Mantap ya. Trik-trik yang aneh. Tapi biasanya kalau yang muda selalu berdua. Iya. Jarang bertiga. Jarang. Kalau bertiga. Tapi berempat jadi gimana? Bertiga nanti orang ketiga. Bukan, kalau misalnya gabung jadi 4 orang gimana? Nggak apa-apa. Berdua lagi kayak Mas ini. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Nanti berenam lah. Nggak ada minimal order sih. Nggak ada maksimal. Jadi kan tadi kan mau ngomor berdua, jadi kan anu sedikit terbatas. Oh, nanti boleh, nggak apa-apa, pisah aja. Nanti paling pasti panggil, dianterin gitu. Oh, iya. Nanti ada di bapak juga gitu ya, nanti ya. Oh, duduknya tetap. Iya, bisa. Tetap. Saya dapat ilmu nih. Iya. Daripada antrian panjang. Iya, Pak. Tapi saya banyak. Tapi iniin antar kita aja. Oh, ini tapi masuk sini? Iya. Kalau saya nggak bisa, Pak. 8 orang, banyak gimana? Oh, 8. Iya, sudah juga. Tapi tadi ada yang 9 ya? 9 ya? Oh, bisa. Bisa, gitu, bisa. Ya? Tapi nanti setelah dapat duduk. Nah, baru kita bagi-bagi. Kita sesuai dengan orderan kita masing-masing. Hitungan. Tapi harus ada sukses pilih. Bersama Camping Happy. Gak Camping Happy.